Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini Kak Kinan sedang membaca buku sambil makan buah. Membaca buku itu menyenangkan loh teman-teman. Dan makan buah itu sangat penting bagi kesehatan kita. Kalian sedang baca buku apa hari ini? Dan sudahkah kalian memakan buah? Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa ya kita untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Selamat pagi saudara. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Tapi sebelum itu, tanyakan 3 pertanyaan ini kepada orang tua atau wali kalian di rumah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana iklim di tempat tinggal kalian saat ini? Pertanyaan yang kedua, apakah iklim itu berubah jika dibandingkan dengan dahulu saat orang tua atau wali masih kecil? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja perubahannya? Kalian bisa mencatatnya di buku kerja kalian. Selanjutnya, kita akan beralih pada informasi siklus air yang akan diceritakan oleh Kak Indra. Terima kasih Kak Kinan. Lebih dari 4 juta tahun, bumi sudah mendaur ulang air. Air di bumi bergerak melalui danau, sungai, laut, atmosfer, dan tanah dalam suatu siklus yang terjadi terus-menerus. Dalam siklus ini, air tak selalu berwujud cairan, tetapi bisa juga berwujud gas, yaitu dalam bentuk uap air, dan berwujud padat, yaitu es. Apakah kalian siap bertualang bersama air? Yuk, kita ikuti tahapan-tahapannya. Simak baik-baik ya, karena akan ada banyak istilah baru di sini. Evaporasi. Panas matahari yang menimpa permukaan bumi menyebabkan naiknya suhu permukaan air di sungai, danau, dan laut. Nah, saat itu, sebagian air menguap ke udara. Hasil penguapannya disebut uap air. Pohon dan tanaman juga mengalami penguapan dan disebut transpirasi. Kondensasi. Uap air naik ke atas dan bertemu udara atmosfer yang dingin. Karena bertemu dengan udara yang dingin, uap air mengembun menjadi titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Titik-titik air kemudian berkumpul membentuk awan. Tekanan udara menggerakkan awan-awan berputar di sekeliling bumi. Resipitasi. Jika penguapan terus terjadi, makin lama titik-titik air dalam awan menjadi makin banyak dan makin berat, sehingga udara tak kuat lagi menahannya. Akibatnya, titik-titik air itu akan jatuh lagi ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Kemana perginya titik-titik air itu setelah jatuh ke bumi? Ada air yang langsung ke sungai,
danau atau laut. Nah, sebagian air akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, juga diserap oleh akar tanaman. Nah, kemudian siklus yang menakjubkan itu berulang kembali. Makin banyaknya tanaman dan pohon-pohonan membuat air yang diserap juga makin banyak. Akar-akar pohon menahan air dalam tanah sehingga cadangan air bersih menjadi lebih banyak. Dari situ, muncul mata air segar. Merekalah penyedia air bersih untuk berbagai macam kebutuhan makhluk bumi. Sayangnya, saat ini banyak pohon yang ditebang. Jika demikian, tentu ketersediaan air bersih jadi berkurang, bukan? Saat ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim. Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global. Berbagai macam kegiatan manusia, seperti pembakaran bahan bakar yang terbuat dari fosil, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu bara, lalu penebangan hutan, dan penggunaan obat-obatan di bidang pertanian menyebabkan menumpuknya gas rumah kaca di atmosfer. Penumpukan gas rumah kaca tersebut menyebabkan suhu bumi memanas. Wah, kenapa bisa begitu? Ternyata, ketika suhu bumi meningkat, es yang ada di puncak-puncak gunung maupun kutub-kutub bumi meleleh lebih banyak dan lebih cepat. Itu juga menyebabkan permukaan air laut naik. Akibatnya, pulau-pulau bukan saja berisiko terendam banjir, tapi tenggelam dan hilang. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghambat pemanasan global ini ya? Nah, itu tadi cerita dari Kak Indra. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai siklus air dan dampak perubahan iklim, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan berikut ya. Selamat menjawab. Kita jawab sama-sama ya. Apa yang terjadi setelah permukaan air dan tanaman memanas akibat terkena sinar matahari? Iya, tentu saja akan terjadi penguapan. Pertanyaan kedua, kemana uap air pergi? Ia akan berubah menjadi apa nantinya? Iya benar, uap air berbentuk gas dan akan bergerak naik ke udara. Di udara, uap air akan terkondensasi menjadi titik-titik air yang kemudian berkumpul menjadi awan. Selanjutnya, kemanakah perginya titik-titik air yang jatuh kembali ke bumi? Kamu benar. Ada yang langsung kembali ke sungai, danau, dan laut. Ada juga yang langsung meresap ke dalam tanah. Untuk pertanyaan terakhir, kalian bisa menanyakan langsung kepada orang dewasa di rumahmu ya. Apabila mereka tidak mengetahui apa itu pemanasan global dan dampaknya, kalian bisa membantu mereka memahaminya dengan ilmu yang baru saja kalian dapatkan. Kata baruku. Penguapan. Perubahan bentuk uap air menjadi titik-titik air.
turunnya hujan, es, atau salju akibat dari udara tak sanggup menahan titik-titik uap air yang sudah terlalu berat menuju ke permukaan bumi. Penguapan dari permukaan daun tumbuhan. Pemanasan global. Kondisi peningkatan suhu bumi akibat terlalu banyaknya penumpukan gas rumah kaca. Sekarang lengkapilah kalimat di layar dengan memilih kata-kata yang disediakan dalam kotak di atas layar. Selamat mencoba! Ini dia kunci jawaban yang benar. Pasti kalian benar semua ya jawabannya. Kalian sudah menyaksikan informasi tentang siklus air yang menakjubkan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan perubahan iklim yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan informasi yang sudah kalian pelajari, tulislah dampak perubahan iklim tersebut bagi manusia ke dalam bagan berikut ini. Masuk ke numerasi kali ini, kalian diminta untuk memikirkan sebanyak mungkin pasangan bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan angka 12. Selamat berpikir! Bagaimana? Mudah kan? Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa memasukkan angka paling kecil terlebih dahulu, misalkan angka 1. Angka 1 dikalikan berapa ya agar menjadi angka 12? Tentu saja dikalikan angka 12. Lalu setelah 1 ada angka 2. 2 dikalikan berapa ya agar menghasilkan angka 12? Tentu saja angka 6. Setelah itu angka 3. Angka 3 dikalikan berapa ya agar menghasilkan angka 12? Angka 4. Dan berlaku sebaliknya. 4 kali 3, 6 kali 2, dan 12 kali 1. Mudah kan? Kalian juga bisa menghitungnya dengan menggunakan pembagian loh. Hari ini panas sekali ya, ya. Iya, Kak. Cuaca saat ini lebih panas dari biasanya. Padahal dulu ayah waktu kecil nggak sepanas ini loh. Ayah tahu dari mana kalau sekarang lebih panas. Ayah kan suka ngecek situs BMKG. Nah, di situ biasanya ada tuh data perubahan suhu setiap bulannya. BMKG itu apa ya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oh, aku tahu ya. Nih, ayah kasih lihat ya, BMKG. Nah, nih. Oh. Ya kan?
Lihat ini, tampak garis merah selalu berada di atas garis biru. Pada grafik, makin tinggi posisi garis, makin tinggi pula suhu udara yang ditunjukkan. Artinya, suhu udara tahun ini memang lebih tinggi dibanding suhu udara 10 hingga 30 tahun yang lalu. Kondisi ini dikenal dengan nama global warming atau pemanasan global. Berdasarkan data BMKG tersebut, suhu udara tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,60 derajat Celcius dibandingkan catatan suhu 10 hingga 30 tahun yang lalu. Pemanasan global adalah kondisi yang sangat membahayakan lingkungan. Jika terjadi terus-menerus, pemanasan global dapat menyebabkan kekeringan, bahkan dapat merusak lingkungan tempat hidup hewan, tumbuhan, dan manusia. Mencatat suhu secara rutin penting untuk dilakukan agar manusia lebih waspada terhadap terjadinya pemanasan global. Apakah kalian juga merasakan cuaca panas di luar rumah? Kalian telah mempelajari penjelasan tentang pentingnya mengukur dan mencatat perubahan suhu di sekitar kita. Ilmuwan mencatat suhu lingkungan dan mempelajarinya untuk mengetahui perubahan iklim yang terjadi. Untuk mengukur suhu udara di sekitar kita, diperlukan alat yang bernama termometer ruangan. Saat ini, kita dapat lebih mudah mengetahui suhu udara di sekitar kita tanpa harus mengukurnya sendiri. Informasi tersebut sudah tersedia di internet atau smartphone. Informasi tentang suhu udara juga sering disampaikan dalam acara prakiraan cuaca di televisi dan radio, serta melalui surat kabar. Sekarang, kalian bisa lihat data perubahan suhu selama seminggu di Pontianak. Kali ini, kita akan membuatnya dalam bentuk diagram garis. Pertama, buatlah garis mendatar dan garis tegak seperti gambar di layar. Garis mendatar mewakili hari Senin sampai Minggu, dan garis tegak mewakili suhu udara dengan interval seperti contoh di samping. Siapkan pensil warna dan buatlah titik pada pertemuan hari dan suhu yang sesuai. Kita ambil contoh dengan menggunakan data suhu udara di kota Pontianak tadi. Buatlah titik pada perpotongan garis yang menunjukkan hari Senin dan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya, buat lagi titik perpotongan garis yang menunjukkan hari Selasa dan suhu derajatnya 33 derajat Celcius. Dan seterusnya. Setelahnya, kita hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis dengan warna yang sama. Hasilnya akan menjadi seperti ini nanti. Mudah kan? Sekarang, coba kalian buat grafis yang sama menggunakan data suhu di kotamu selama seminggu. Lalu, masukkan data ke dalam diagram garis. Selamat mencoba! Proyek Kreatif Minggu Ini. Setelah tadi kalian mempelajari mengenai dampak perubahan iklim, serta pembuatan grafis garis pada data suhu mingguan, sekarang saatnya kalian mempersiapkan proyek kreatif minggu ini. Proyek minggu ini adalah menulis teks berita dan menyiarkannya. Sebagai sumber inspirasi, kalian bisa membaca teks berita. Kalian dapat menggunakan kalimat-kalimat yang serupa dengan kalimat teks berita tersebut. Tema teks berita sederhana yang akan kamu buat tentunya berkaitan dengan hal-hal yang sudah kamu pelajari di subtema kali ini. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, pemanasan global. Dan yang ketiga, cara-cara merawat bumi. Di hari pertama, buatlah rencana dan persiapan proyek. Ikutilah bagan berikut untuk mempersiapkannya. Selamat berkreasi!
seksi. Gak terasa kita sudah saatnya masuk ke segmen refleksi. Dengan data yang ada di layar, jawablah pertanyaan yang ada di bawah grafis. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata tertinggi? Tentu saja, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016. Soal kedua, pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata terendah? Jawabannya, suhu terendah terjadi pada tahun 2011. Lalu, pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata naik? Suhu naik pada tahun 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2020. Selanjutnya, pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata turun? Suhu turun pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Terakhir, berapa derajatkah kenaikan suhu yang terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2020? Suhu naik adalah 0,20 derajat Celcius. Tak terasa sudah 25 menit kita mempelajari perubahan iklim, pemanasan global, hingga suhu pada grafis garis. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Kak Kinan undur diri dulu, sampai jumpa besok. Salam!